Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Sebili, Teknik Sipil Keranggan, Kursan 1, Ibu Friska. Ide bisnis saya itu Modern Education for the Tour. Kita punya tagline, provide your most comfortable educational space. Ini adalah tim saya, terdiri dari 4 orang. Semuanya adalah mahasiswa dan mahasiswi dari universitas yang ada di Jakarta. Saya sebagai tim leadernya. Problem tentang masalah latar belakang, kenapa sih kita bikin ide bisnis kayak ini, Modern Educational Furniture. Latar belakang itu karena pertama saya berpikir di Indonesia ini terlalu sentralis, terlalu terpusat di Pulau Jawa, terutama di Jakarta ya. Bukan hanya dari infrastruktur, teknologi, transportasi dan segala macam, yang jadi concern saya di sini itu tentang pendidikannya. Kita bisa lihat di Indonesia bagian timur, di Maluku, di Flores, di Papua. Kita bisa lihat di Dayak, di Kalimantan, pelosok-pelosok. Oleh karenanya, saya dan teman-teman saya itu melakukan observasi dan menemukan masalah dan ingin solve the problem. Problem yang pertama itu yang kita observasi itu, what become modern but we work at the same place, we need the breakthrough. Kita itu kayak di berjalan di tempat padahal semuanya udah maju. Yang kedua itu ketidakmerataan sistem pendidikan yang diterima oleh orang-orang yang ada di negara ini. Terus yang ketiga itu pendidikan kita itu sangat sangat buruk sih, mulai dari sistemnya, terus juga dari fasilitasnya. Terutama saya punya teman orang Australia, dia itu seorang sarjana arsitektur, dia itu sekarang jadi aktivis kemanusiaan dan pernah ke Indonesia ke sebuah sekolah di pelosok, saya lupa di mana, cuma dia bilang keadaannya sangat gak layak, plafon-plafon pecah, bangku sangat kusam, kotor, lantai kotor, segala macam, gak layak deh. Terus dia bilang, apa orang Indonesia nyaman belajar kayak gini? Gambar ini ada 3. Yang pertama itu saya pikir dibilang layak sih layak, cuma kita itu kurang modern. Terus gambar yang kedua itu, ya ini yang kebanyakan ada di yang tidak terjamah oleh media biasanya, ini keadaan dinding seperti ini, lantai seperti itu, kotor, bangku yang terlalu sempit, satu bangku untuk bertiga, gak nyaman. Yang ketiga ini yang banyak PC komputer itu mungkin di kota ya. Setelah mengobservasi, kita itu menganalisis apa sih yang bisa kira-kira jadi solusi buat masalah yang udah kita temuin. Yang pertama itu make people aware of the importance of education, bikin orang-orang sadar betapa pentingnya pendidikan. Ya kalau orang-orang gak sadar, ya mau sampai kapan pendidikan kita itu ada di strata rendah terus? Mau sampai kapan kita gak bisa bersaing sama global di dunia internasional? Kita ini rakyatnya banyak loh, usia produktif kita banyak, cuma yang bisa bersaing sama dunia internasional itu bisa kehitung banyak sih, cuma jika dihitung dari persentase jauh. Ya, solusi kedua itu bikin standar baru buat educational space, ruang-ruang belajar untuk seluruh daerah di negara ini. Jadi maksudnya itu dipukul rata gitu, bukan yang A aja yang menonjol tapi B juga, bukan B doang yang menonjol tapi C juga, kita bikin sama rata. Terus solusi ketiga itu the revolution and modernization of all educational facilities in this country. Kayak di foto sebelumnya itu kayaknya udah gak sesuai lagi sama zaman sekarang ya.
Ini adalah gambar yang saya dapat dari internet, keadaan-keadaan educational space, ruang-ruang belajar yang ada di luar negeri. Jika kita bandingkan dengan keadaan yang ada di negara kita sendiri, itu berbanding terbalik ya. Nah, di sini yang jadi concern saya itu modern education furniture-nya. Mulai dari bangku-bangku, meja, ya partisi-partisi, ya kan, desain untuk layar bagian depan, terus juga papan-papan tulis, pokoknya segala macam yang ada di educational space, bisa jadi apa namanya, laci-laci, lemari-lemari, terus juga locker-locker, terus juga untuk ceiling. Banyak kok educational space yang udah maju, terus apa pendidikan, fasilitas pendidikan yang udah maju di luar negeri. Kita juga bisa bangun library yang bagus dan segala macam. Ya, target market kita itu yang pertama pasti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kita tahu sekarang itu dipimpin oleh anak muda, Pak Nadiem Makarim sebagai menteri. Semoga dia aware dengan keadaan yang kayak gini dan risih dengan keadaan yang kayak gini. Dia pengen punya cita-cita sama kayak saya. Yang pasti kementerian, karena pendidikan itu punya APBN, punya dana. Dan dari APBN itu biasanya ada tender, tender pengadaan barang, pengadaan jasa. Nah, di situ nanti kita mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan. Yang kedua itu ada private education service provider, kayak yayasan-yayasan yang menyediakan layanan pendidikan, kayak misalnya sekolah swasta, kayak sekolah universitas-universitas swasta. Kemudian masuk ke bisnis model. Kita pengen pertama mengajukan proposal ke customer kita, lalu kita bikin website yang mana mewadahi para pengrajin furniture yang ada di seluruh Indonesia. Kita pengen bikin sesuatu seperti IKEA. IKEA itu jualan furniture untuk menghidupkan rumah, dan kita jualan furniture untuk menghidupkan sekolah seluruh Indonesia, educational spaces seluruh Indonesia untuk anak bangsa. Nah, gimana sih langkah-langkahnya? Nah, ini step-step kita untuk ke arah sana. Pertama, kita bakal advertising, mengiklankan, promosi segala macam, ini itu. Yang kedua, kita itu get in touch with the furniture craftsman around. Kita get in touch sama para pengrajin furniture yang ada di Indonesia. Kita bikin apa ya, yang step ketiga itu create a strong network. Kita bikin jaringan yang kuat, nggak di Jakarta aja, tapi di misalnya ada proyek di Maluku, kita ada pengrajin furniture yang ada di Maluku. Proyek di Kalimantan Barat, ada pengrajinnya di Kalimantan Barat. Karena kalau misalnya semua dari Jakarta atau dari Pulau Jawa ini, pasti kalau misalnya ada proyek dari luar, itu kan kena kos ongkos kirim lagi yang lumayan gede. Apalagi kalau furniture itu kan barangnya banyak, ya kan, gak mungkin kalau misalnya dikirim sebanyak itu dari satu pulau ke pulau lain, itu cuma buang-buang duit. Terus step yang keempat itu get in touch with the customer. Mulai deh get in touchnya sama kementerian, sama yayasan-yayasan penyelenggara pendidikan itu. Setelah saya mencari-cari info, ternyata belum banyak orang yang menyediakan jasa ini, yang orang yang bisa mewadahi hal seperti ini. Sehingga menurut saya untuk saingan di bidang ini tidak banyak, dan ini bisa menjadi peluang yang besar jika sukses dilaksanakan, dan juga semoga bisa memberikan kontribusi untuk bangsa, terutama mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih, demikian presentasi saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.